masih lagi dalam perkara pendetilan ataupun ciri-ciri yang perlu disebut ketika membuat tempahan salam. Sekarang ini pada soal apa? Kain. Tempahan kain. Maka perlu dinyatakan jenis kain jenis apa? Sutera, kapas dan lain-lain jenis. Yang seterusnya, tul, panjang. Panjang berapa meter, lebarnya berapa meter. Ini basic. Kemudian tebal dan nipis dari segi benang. Ghazal ni apa? Ghazal. Satu nasjun, satu lagi ghazlun. Apa dia? Jahitan, ghazlun jahit. Pintalan. Nasjun ni tenunan. Tengok dua perkataan ni hampir serupa. Ghilaz, diqqah. Safaqah, riqqah. Daripada segi nasjun, maknanya daripada segi tenunan, adakah dia safaqah, safiq, kain itu jenis safiq, ataupun kain itu jenis riqqah. Safiq ni maksudnya dia tebal, riqqah itu dia nipis. Dia ada dia punya inci dia, kain ni. Daripada segi tebal dan nipis, berapa mililiter, ada dia punya kadar dia, perlu disebut. Macam kertas sama juga. Kalau kita buat tempahan buku, tempahan kertas lah, dia sebuah syarikat pencetakan, dia perlukan kertas. Kertas ni pun ada banyak jenis. Contohnya segi warna dia, warna dia ni putih, ni kekuningan. Tapi kuning dia bukan kuning pekat, kuning cair. Kemudian daripada segi berat kertas ni, faham? Segi licin dia, itu semua ada nama dia. Ahlinya faham, dia sebutlah kategori yang dia nak. Kalau kuning ni orang panggil shamwa, bahasa Arab. Dan berat dia berapa mililiter. Walaupun shamwa dia ada ringan, dia ada berat, dia ada nipis, dia ada tebal, dia ada kasar, dia ada licin. Itu semua ada. Seterusnya, lembut dan pasal. Lagi walhasilnya, apa pun yang disebut di sini, spek ni adalah mempunyai maksud tertentu. Kalau contohnya kain jin, kain seluar jin tu kan, dia adalah yang jenis
bagaimana, jenis tebal, kain tebal, tenunan dia tebal, faham? Dia bukan raqiq tapi dia safir, faham? Kemudian kehalusan benang dia, jadi benang pun dia ada ghaliz dan dia ada benang yang daqiq, faham? Benang kecil, benang besar, benang licin, benang kasar. Apa istilah dia? Kita tak tahu apa perkataan yang digunakan dalam dunia perkainan. Faham? Tapi orang meniaga kain tahu lah. Ahli dia, jekal. Duduk-duduk. Perkainan ni dia tahu. Kemudian wa mutlaquhu, jadi kalau kita tempah, selalu kita dalam bab baik ni kita jumpa perkataan mutlaq. Mutlaq muqayyad. Perkataan yang digunakan, misal sebelum ni kan masalah bulan, saya buat tempahan tarikh serahannya pada bulan sekian. Dia tak nyatakan bulan 6 itu tahun Hijri ke tahun Masih. Itu dia panggil mutlak. Apa kaedah dia? Kalau tidak dispesifikkan, disebut secara mutlak, maka maksudnya apa? Dalam setiap bab ada makna yang dihamalkan. Contoh, yang lalu, kalau dia sebut bulan 6, maka maksudnya adalah bulan 6 segi hijrah. Tapi saya dah terangkan, huruf juga terpakai dalam soal ini. Tapi kalau dalam konteks kita, bila sebut bulan 6 maksudnya bulan 6, bulan Jun. Sekarang ni dia sebut, dia buat tempahan, dia kata thawb. Thawb ni dia boleh diitlakkan pada tengok dia kata. Satu dia kata kham, yang kedua maksur. Kain ni dia ada yang kham. Kham ni asal terjemahan ni mentah. Mawad al-mawadul khamah dalam bahasa Arab kan. Mawadul khamah ni maksudnya bahan-bahan mentah. Kita nak buat apa, dia perlukan bahan mentah, maka kita panggil al-mawadul khamah. Jadi thawb ni dalam bahasa Arab bukan baju. Kalau usahlah ni saya tegur lah. Thawb ni kain. Ya. Kumash pun kain. Baju, baju lah. Kamis, jubah. Thawb ni kain. Thiyab. Jadi bila disebut perkataan thawb, maka adakah yang dimaksudkan maqsur ataupun kham? Jadi apa maksud kain mentah ni? Jadi dalam pembuatan kain tu, dia ada yang, ini pun saya tak dapat nak terangkan dengan taswir yang betul. Satu kain ni, satu dia masih, dia ada dua proses. Satu proses dia dalam keadaan kham. Satu lagi dia sudah dipotong. Faham maksud? Jadi bila disebut kain, yang mana satu? Kham ke maksud? Maka maksudnya dihamalkan atas makna kham. Faham? Seterusnya, jadi kain ni bila dia dah dibuat, cuma pembuatan kain zaman sekarang ni mungkin dah tak sama dengan zaman dulu. Dulu dia ada yang basic sekali. Maksudnya lepas tenun jadi kain. Lepas tu baru kita olah. Faham? Kita olah. Contohnya dia akan licinkan, dia akan tambah warna, faham? Dan mewarnakan kain ni dia ada dua keadaan. Pertama, kita warnakan seawal benang. Benang tu terus diwarnakan, kemudian baru nasaj, tenun dibuat. Yang kedua, tenun dulu, siap kain baru dicelup. Itu dia panggil qablan nasji ba'dan nasj. Kalau dalam kitab fiqah, benda ini diambil berat. Dia ada beza. Kain yang memang benang dia tu ada warna dah, yang kedua buat dulu baru dicelup. Dia tak sama sebenarnya.
Maka sebab itu di sini dia ada masalah tempahan kain seperti itu. Wa yajuzu. Kain yang ni maksur. Maksur ni maksudnya dia lebih lagi daripada kham mentah tadi. Boleh. Mungkin maksur ni lepas mentah dibasuh, dipotong. Kemudian dan kain yang mana dicelup dalamnya sebelum ditenun. Okey. Boleh? Seperti apa? Burut. Sejuk pula. Burdah. Bang. Bar. Burdah. Kain selempang. Orang panggil ridak tu. Panggil burdah. Gebar. Tapi gebar ni selimut. Kita pun terjemah selimut juga. Tapi pakai kat badan. Bukan masa tidur. Ridak. Cuma ridak ni orang pakai. Ni dia lipat-lipat. Dia buka bahu dia. Tapi burdah juga. Kalau Nabi pakai maknanya benda tu selimut. Faham? Benda tu. Jadi benda tu dia kata dia ni dia punya benang dia tu dicelup dulu, kemudian barulah dia dijalin, ditenun. Dia kain ni ilmu lah, ilmu yang luas. Sama masuk dalam tu dia tahulah apa-apa. Kita walaupun kita tak tahu tafsil dia. Kita bila masalah ini misalnya penjual kain, peniaga kain, pemborong kain perlukan panduan. Kita sebut je kaedah. Dia faham. Nah. Dia fahamlah benda apa yang dia perlu sebutkan. Sebut kaedah umum, dia dah boleh faham. Okey. Jadi adalah istilah-istilah tertentu. Itulah yang dimaksudkan. Soalnya wala qiyasu sihatuhu ba'dahu ba'da nazdi. Nampak tak? Ada khilaf. Kalau dia ini dicelup selepas tenun, maka tak sah. Itu Imam Rafi'i kata. Imam Nawawi kata al-asahu tak sah, man'uhu wabihi qata'an jumhur. Maksudnya wabil man'i qata'al jumhur, dengan tak sah, dengan menghalang daripada sah, telah memutuskan oleh majoriti ulama Syafi'i. Tengok dalam syarah al muradu bidzalika ma fi ar-raudhah ka asliha anna ta'ifatan qalu bil jawaz wa huwa al-qiyas. Kalau ikut kiasnya kita hukum harus. Tetapi yang ma'rufnya dalam madhab, majoriti ulama' kata adalah tak sah. Qala Rafi'iyu, mengapa kata tak sah? Dan zahirnya, dia masalah pembuatan ni, satu pembuatan secara tradisional. Kalau orang buat kain kan, memang betul-betul tradisional. Satu lagi, dengan menggunakan mesin. Zahirnya, perkara ini pun terdedah kepada macam perkara sebelum ni, iaitu dia punya masalah dia adalah adamul dhabti. Kalau color tu dibuat selepas sudah ditenun, maka Imam Rafi telah kata, maka ulama telah memberi dua wajah. Wajahuhu tu kembali kepada apa? Al-man'am. Para ulama yang mengatakan tak boleh tu, dia bagi dua sebab. Tak boleh, tak sah salam pada kain yang ditenun kemudian dicelup. Pertama, an-nasabgha 'ainun bi ra'sihi. Dia warna dengan kain dua benda yang lain. Sabghun tu, celupan tu, dia adalah satu ain yang lain. Jadi bil wa huwa sabghun itu kadar dia tak tahu banyak mana.
dan cita rasa orang daripada segi segi warna, segi ketebalan celupan. Celup ni dia boleh jadi tebal. Ini tradisional punya lah. Dia punya warna tu nipis je. Ada warna tu pekat, ada warna tu dia punya celupan tu tebal pada kain, ada yang nipis. Jadi dia kata cita rasa orang ni beza-beza. Tapi oleh kerana dia ni tak dapat nak didobitkan, maka jadi tak sah. Itu sebab pertama. Wazani, masalah celup lepas tenun, dia menghalang untuk kita tahu kelicinan, kelembutan dan kekasaran kain. Maksudnya dia tutup. Celupan tu dia akan tutup lembut, nipis kain tu. Jadi kamu boleh bayangkan masalah ini. Kalau dalam konteks kain zaman sekarang ni, dia lain, tak sama. Faham? Tak sama kesan dia. Macam orang buat tempahan baju. Jadi dia nak warna. Jadi asalnya baju tu putih je. Kalau orang nak warna, dia akan celup. Faham? Ini syarikat kecil-kecil ni lah. Dan daripada semua sifat-sifat kain. Wa qala ba'da dhikri, maksudnya Imam Rafi kata selepas sebut benda tadi, innal jawazal qiyasu, hukum harus tu secara kiasnya, hukum jawaz ni lebih qarib ataupun lebih selaras dengan kias pada benda-benda yang lain. Walau sahhat tawjihani lama jaza salam fil masbuq qabla an-nasa aidan wa fil ghazl al masbuq. Kalaulah dua taujih tadi Imam Rafi kata betul, maka sudah tentulah bukan sahaja tadi tak boleh, salam pada yang dicelup sebelum nasaj pun sama juga. Apa beza dia lepas dan sebelum dengan selepas? Persoalan tadi akan membangkit juga kalau celup sebelum. Faham? Sama. Nak guna celupan yang kadar macam mana, cairan, kecairan dia, kepekatan dia dan seumpamanya, maka masalah sama akan bangkit. So kalau dikatakan sebelum boleh, sepatutnya lepas pun boleh, sebab dia punya isu sama je. Faham? Itu yang dimaksudkan. Daripada segi qiyasnya sepatutnya boleh. Wa farraqa al-mani'una bi anna as-sabgha ba'da an-nasy yasuddu al-furaja wa la tadhhar ma'ahu safaqah bi khilafi ma qabla. Dia kata tak sama. Dia bila kita benang tu dah warna siap baru kita tenun, so dia punya warna tu dia tak bagi, dia tak apa, dia tak bagi kesan pada pada inci kain lah. Tapi bila kita dah tenun baru kita letak, so dia akan tambah dia punya ketebalan dia. Itu yang dimaksudkan. Habis. Wa fit tamri, pada tamar. Dalam syarah fara' tu dia ada masalah buat salam pada pakaian seluar yang siap. Boleh. Memang orang buat apa. Sebenarnya kita jual baju, jual baju, jual jubah online secara salam, maka penjual itu perlu jelaskanlah apa spek yang dia kena bagi tahu dalam dia punya catatan keterangan barang item. Sudah tentulah kalau jenis jenama, sebut jenama, kemudian sebut size, itu basic size, warna. Faham? Kalau kain tu macam contoh dia ada kain licin yang kasar, sebut. Faham? Kalau campuran benang dia pelbagai, maka sebut. Kalau benda tu tak ada apa-apa kesan, biasa je, tak payah sebut. Itu ma'ruf tentang perkara ni. Kemudian dan pada tamar, kalau nak buat tempahan tamar, warna dia, nau dia, dia ada maqili, burni, ajwa. Negeri mana? Nak mana? Madinah punya, Mesir, Mekah, Sudan,
sebut dan lain-lain tu. Mungkin kalau Madinah pun dia ada kawasan dia. Kalau kawasan ni beza, kawasan ni beza, sebutlah kawasan mana. Majuah. Kemudian dia punya saiz dia. Nak biji jenis besar ke biji jenis kecil. Lagi itq ni dia punya isim fa'il dia atiq hadasa. Atiq ni maksudnya buah tamar yang lama. Hadis ni maksudnya yang baru. Baru petik ke dah lama simpan. Benda ini pun maknanya ada gharat tertentu dalam membelinya. Dia ada yang baru, dia ada yang dah lama. Sebut. Dan hintah. Sama. Tak ada khabar. Hintah, gandum dan semua jenis bijirin, maka sama sahaja hukum dia. Kalau madu, dia nak madu apa? Madu satu, madu dua, madu tiga. Gunung kelulut, madu kelulut. Tapi bila itlak perkataan madu, maksudnya bukan kelulut. Segi huruf kita lah, sebut madu, maksudnya bukan kelulut. Kalau kelulut sebutlah madu kelulut. Faham? Kelulut ni dia bukan lebah kan? Dia mungkinlah family kot. Dia family lebah ke dia asing terus? Dia masih dalam family kan? Family lebah. Masam, cair. So kalau madu, dia sebut dia nak madu jabal, gunung, bandar, bela. Sebutlah. Dia nak yang madu musim sejuk, musim panas, musim gugur, putih, kuning. Kena sebut. Madu Thailand, madu tualang. Madu pula ada tualang pula kan? Ada madu pahit, madu manis. Betul tak? Madu pahit ada? Madu memang pahit. Kemudian sebut, sebut semua. Saifi, kharifi, abiyat, asfar. Tapi madu tak perlu nak sebut dia ni dah lama ke baru, sebab dia tak ada beza. Jadi itu point dia. Bila benda tu tak ada apa-apa point. Macam tu budu, nak budu lama ke budu baru? Peraman 10 tahun ke peraman 5 tahun? Ada beza tak? Ada. Sebab sedap lagi mungkin. Kena sebut lah. Kalau tak ada beza, tak payah sebut. Faham? Madu ni dia madu sebulan ke madu sehari ke, dia sama je. Tak ada makna kalau madu ni simpan lama dia jadi lagi apa ke. Tak ada. So kalau tak ada, tak perlu sebut. Kalau memang ada, sebut. Contohnya kual. Kual asam. So je. Tak boleh. Ma'ruf. Benda ni ma'ruf. Salam ni, benda yang dimasak tak boleh, benda yang dipanggang tak boleh. Dia punya sebab dia tu, tengok. Dia punya sebab dia satu je, adamu adzabau. So kenapa benda yang dimasak dengan benda yang dibakar ni, dipanggang ni tidak dhabit? Sebab dia kena pakai api. Api ni benda yang kita tak boleh kawal. Jadi Bosani cakap ni api tak boleh kawal sebab guna, sebab guna kayu api. Kita mana boleh nak bagi, nak kecilkan api tu, nak besarkan api tu. Tak boleh, kita bakar, maka ikut nasib. Jadi itu maksud dia. So kalaulah suhu tu boleh dikawal, seperti mana menggunakan oven, yang mana memang boleh kawal, dan dia keluar hasil sama, standard je kita tengok kan. Maka dia akan pergi kepada boleh. Itu satu masalah api lah. Kalau benda tu jenis dimasak secara bercampur, dia jadi masak lain pula. Benda yang bercampur-campur ni yang tidak mundhabit, tak boleh pula. Walaupun api tu suhunya dapat ditetapkan. Okey, seterusnya. Wala yaqulu ta'zim syafi.
apa. Maksudnya matahari, matahari ni api juga, panas kan. Tapi tak apa. Maka dia bagi contoh, fayajuzu salamu fil asalil musaffa biha. Jadi madu ni dia ada lilin dia. Jadi untuk asingkan lilin dengan madu tu, kena kadang dia pakai api. Maka ulama bincangkan, sini tak tulis. Tak lain, kalaulah api tu tujuan dia nak asingkan lilin tu, syam'ah dengan asal, maka boleh. Walaupun ada ada guna api ataupun guna matahari. Boleh. Fayajuzu salam fil asal musaffa biha, yang dibersihkan. Yang dibersihkan maksudnya daripada lilin dengannya matahari. Wa fi jawazihi fil musaffa bin nari wa fi sukar wal faniz wal dabas wal laba wajhani. Sakata an sayyidun fi rawdah wa safi tasitam al jawaz. Harus fi kulli ma dakhalathu narun latifah. Mithlu wa mathala bima dhukira ghairu asa wa ula wa mithlu as-sam. Ini kaedah dia. Kalaulah ada unsur api digunakan tapi sedikit je. Dia just macam api kecil je, hanya untuk asingkan dengan lilin, contoh kalau asal atau benda-benda lain yang guna narul latifah je. Kita nak panas je. Adalah faedah dia kepanasan tu, tapi latifah saja, maka ia harus. Jadi di sini kait ni perlu disebutlah. Maksudnya yang tak boleh tu kalau nar tu tidak latifah. Tapi kalau digunakan nar yang latifah, maka ada istilahnya. Jual beli kepala, kepala ikan. Orang buat kari kepala ikan, dia beli kepala je. Faham? Ataupun dekat orang pergi umrah syarik korban dekat dengan Masjid Bilal dulu, sekarang dah pindah. Itu tempat masyhur lah bertandang untuk makan. Tuan-tuan semua tahulah, bawa jemaah pergi makan kepala kambing. Kepala kambing, ikan goreng, ikan bakar, syarik korban Mekah. Kat Mekah kan, Mekah eh Madinah, Mekah lah, Madinah. Jadi jadi dia perlukan stok kepala, beli kepala je. Faham? Kedai kari kepala ikan, beli kepala je. Kalau negara Arab asalnya, dia orang tak makan kepala, buang je. Ikan besar-besar semua buang je. Jadi pelajar-pelajar Malaysia beli kepala tu, murah lah. Memang tak makan. Tapi bila dia tengok orang budak-budak Malaysia ni beli, oh benda ni boleh buat duit, kenapa buang kan? Kita jual. Dan sebelum ni tak, dia tak jual, dia dia buang, ambil je lah, kutip. Rupanya boleh boleh buat duit, jual. Faham? Tapi dia dia mungkin jual harga murah lah, kalau kau macam mahal. Okey. Jadi kepala ni dia tak boleh nak buat akad salam. Sebab kepala ni, kat kepala ni ada banyak benda. Ada telinga, ada mata, ada mulut, ada lidah, ada gigi. Gigi orang tak makan. Ada otak. Jadi benda ni semua tak boleh nak dobit. Macam mana kita nak, okey saya nak kambing, dia punya dia punya dia punya otak dia 1 gram, dua, boleh mana boleh? Nak tempah macam mana? Kepala dia besar mana? Telinga dia tak boleh. Jadi tak boleh nak buat akad salam pada rus. Dia punya elat dia, sebab dia macam campur pada dia. Mukabil kata al-jawas. Boleh. Kalau nak tempah kepala boleh. Ni memang ada ni orang bisnes kepala. Faham? Jual kaki ayam, dia beli kaki je. Eh bukan kaki, kepak. Kaki pun ada juga. Kaki kan orang buang. Tapi ada orang boleh manfaatkan kaki tu. Usahakan kan. Jadi contohnya kepak ayam, jual asing. Itu pun tak boleh salam tak. Okey, dengan syarat antakuna munaqqah min asy'ar wa suf mauzunah qiyasan al-lami bi'azmih. Dia kata boleh. Cara dia, bulu kena buang dulu, kalau jenis ada bulu. Kemudian timbang, jual cara timbang. Jadi untuk ikan tak adalah bulu kan, maka kita jual secara timbang. Timbang, buang dia punya apa, sisik-sisik ni sikit je pun, dia punya kadar perbezaan dia. So kalau bulu ni kesan dia besar,
ada dengan tak ada dia kan. Maka buang bulu, timbang. Maka dia kata sah jual kepala. Itu cara dia. Tak sempat nak sebut. Selanjutnya. Maksudnya dia ni ghairu mudhabit. Orang buat pakai tangan. Ini jenis benda-benda yang menggunakan perusahaan yadawiyah, tangan. Seperti Burmah. Periuk yang dibuat di tempat batu kat sini. Tak kisahlah batu ke, tanah ke. Kalau kedai nasi Arab, dia ada burmah. Burmah ni dia periuk yang besar macam ni tu, kecil. Sup burmah ni, burmah ni sup, tapi orang panggil kat kedai tu panggil burmah je. Dia dinamakan bekas tu, bekas yang guna untuk masak sup. Sup daging. Kemudian dia letak atas arang. Dia tak pakai api, dia pakai arang. Ke burmah itu sedap juga. Kaburmatin ma'mulah. Jadi benda tu dia pakai tangan yadawi. So benda tu kan tak boleh berbeza-beza ikut orang tu punya mood. Dia nak bentuk benda tu, dia ukur tu lebih kurang je. Jadi terkecil, terbesar. Itu yang masalahnya. Ataupun pakai yang pakai aluminium, pakai besi. Diketuk, ketuk, 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 ketuk. Jadi ketuk tu berdasarkan dia punya rasa je. Dia pun rasa dia punya agakan je. Jadi sebab tu dia punya besar, kecil, kehalusan dan ketidakhalus tu dia beza-beza. Jadi tak boleh. Tapi kalau pakai yang kilang punya, mesin, yang pakai kalap. Kalap tu maksudnya pakai acuan. Depan nanti dia kata, kalau menggunakan acuan, maka boleh. Lagi, kulit tak boleh buat tebang kulit. Salam kulit tak boleh, sebab kulit ni nipis tebal dia, tak boleh nak dobek. Tak boleh. Tapi kalau boleh didobek, dia ada yang lebih profesional. Kulit tu dia akan standardkan dia punya ketebalan inci dia. Satu, kita beli kulit mentah je. Kulit mentah tu memang beza-beza lah. Satu lagi, memang kulit yang dah siap dibersihkan. Boleh dinyatakan dia punya ketebalan dia. Jadi boleh pula. Tos ataupun tos stone. Dia ni macam bejana besar lah. Bejana besar lah. Hadis sebenarnya ada kan, yang siapa tu, perempuan tu, dia kena istihadhah sampai benda tu tadah pakai tas. Kemudian tas tembaga berunjuk. Lagi Tempat api. Menara. Tempah menara, faham? Kalau kita buat ni macam kubah kan. Kubah ni dibuat asing. Buat dulu dekat kilang, kemudian barulah hantar. Sama juga menara. Jadi menara ni, tak tahulah sistem sekarang, tapi sistem dulu dibuat dulu. Dibuat siap panjang tu, bawa menara tu pasang. Faham? Macam Masjid Sibtaling punya kubah. Maksud soal khabar kan? Zaman dulu lah. Pakai berapa kren tu nak angkat tu. Dia buat yang berat punya. Itu tak apa, pakai kren tu tak apa. Tapi yang masuk soal khabar, tapi bukan soal khabar utusan Malaysia lah. Soal khabar jenis super cerita sensasi ni. Tadi beradik Mastika. Maknanya Cina tu lah, kontraktor tu, kontraktor Cina yang guna ni. Benda tu sepatutnya berat, tak boleh angkat. Tapi macam satu luar biasa lah, boleh angkat pula. Yang dekat Indonesia tu lagi dahsyat, dia zikir. Kubah ni nak angkat macam mana, kita tak ada crane, kita zikir.
dia angkat sendiri. Faham? Pakai jin lah. Pada zaman Nabi Sulaiman pakai jin. Benda tak mustahil lah. Nabi Sulaiman pakai jin. Yang ni tak tahu, malaikat aku angkat. Okey. Jadi menara macam macam bim-bim yang dibuat, yang buat landasan MRT. Itu kan buat dulu. Kan dua kat atas tu. Ha? Dia punya bim-bim tu buat dulu, digilang, kemudian bawa dan pasang. Ha, dia bukan macam buat bangunan, pasang bata kat atas tu orang nak pasang. Tak ada. Okey, jadi menara tu buat tempahan menara. Salam. Dia kata apa? Tak boleh. Tak boleh dan boleh tu berdasar macam mana, adakah kita boleh nak dobek ke? Lagi? Tak kisahlah apa pun, ini contoh je. Tak penting pun contoh ni. Yang penting seumpamanya benda-benda yang mana tak dapat nak didobekkan kerana dia menggunakan unsur tangan, yang mana dia kehalusan, ketepatan dia ikut mood orang buat tu. Macam kulit kan, kulit ni bukan masalah tangan, sebab kulit ni binatang ni ikut binatang tu. Kulit dia tak sama. Jadi kulit ini dia berbeza daripada segi diqah dan ghilas. Bukan dia punya kasar dan tu, dia punya tebal. Ketebalan tu dia ada mililiter dia. Wakhtilafi ghairi bitawfaud baina a'la wa asfal. Dan benda-benda lain ni dia beza, dia punya atas bawah tak sama. Macam contoh temika, dia punya atas tirus, bawah dia besar. Wal amalu fil burmah min al baram hafruha wa nahwa. Lagi? Sahaja? Ni last. Lagi? Allahu akbar. Bila kelas? Wa fil wa yasihu. Ini kaedah dia. Macam? Rasak pada bekas-bekas logam yang berbentuk kat segi dan pada apa-apa yang dicuat. Jadi dia kata kalau bekas tu jenis empat segi, dia lagi senang nak dobek banding kalau dia terlalu berseni. Faham tak? Dia ada macam labu air, bawah gemuk, lepas tu tirus, lepas tu besar sikit, tirus balik, mulut dia lain. Faham? Jadi dia menyebabkan benda tu payah nak bobek. Tapi kalau benda tu empat segi je, dia tak berseni, maka boleh. Faham tak? Dan juga apa-apa sahaja yang mana dituang daripadanya di dalam kolam, di dalam acuan. Kalau dibuat pakai acuan, maka boleh. Berseni macam mana pun, kita buat acuan yang berseni. Maksudnya acuan tu kita nak macam mana? Bukan petak je boleh buat acuan sekarang ni. Macam-macam acuan boleh buat. Walaupun benda tu belikok-likok pun boleh buat acuan dia. Faham? So kalau boleh buat acuan fi qalab, maka boleh hukum dia. Kemudian kebaikan, kebagusan, kebaikan lain. Maksudnya nak yang kualiti apa, saya nak yang baru, saya nak yang elok, saya tak nak yang busuk, tak boleh sebut lah. Bila orang tebang, maksudnya dia tak nak busuk lah. Tak boleh sebut, busuk tak busuk. Bila dia nak tebang, maksudnya kena bagi yang elok, yang boleh diguna. Lagi, وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيِّدِ. Kemudian, ini satu perkara. Segala spek-spek yang disebut, sama ada penempah ataupun yang menerima, dua-dua kena faham. Dia pun tak faham. Orang penjual lah, biasa penjual keluarkan spek. Kita yang tempah ni, benda apa maksud dia? Istilah tu kita tak biasa. Kita tik je, tik. Seolah-olahnya dia ni telah buat tempahan dalam keadaan dia telah menyatakan spek kan. Tapi spek yang dinyatakan, dia perlu faham maksud dia apa. Faham? Maksud nipis tu apa? Faham tak maksud nipis? Maksud kain nipis. Dia tak faham. Dia tulis nipis je. Tak sah. Sebab maksudnya, kenapa dua-dua pihak kena faham. Setiap sifat yang dinyatakan, dia kena faham apa maksud dia. Jadi,
Kalau istilah tu kita tak faham, maka tak sah. Sebab apa? Bila dia tak faham, sudah tentulah dia akan mendatangkan khilaf, munazaah. Apa maksud benda tu? Sehingga nanti kat depan dia tak boleh nak argue. Tiba-tiba datang, dia tak suka. Tapi dalam borang dia tulis dia nak yang tu. Faham? Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia tak faham maksud benda tu apa dia. Maka peniaga ni, dia janganlah guna helah. Macam kadang-kadang tema-tema dalam bank, tulis bahasa Inggeris, tulis bahasa undang-undang. Ini nampak macam tak nak bagi orang faham je. Faham? Memang ada negara sengaja buat macam tu supaya orang tak faham. Tapi orang tak boleh argue sebab dia kata dah tulis lah. Benda tu dah tulis. Jadi tak boleh nak lawan. Tapi dibuat ayat yang mengelirukan. Faham? Kalau betul dia nak bagi orang faham, satu tak apalah atas nama undang-undang, gunalah bahasa undang-undang, bahasa Inggeris. Guna bahasa Melayu. Melayu pun kalau bahasa undang kita tak faham. Faham? Cik kampung lagi tak faham. Jadi pegawai itu tak suruh baca pun, dia kata tanda tangan sini, tanda tangan sini, tanda tangan sini, tanda tangan sini. Sebenarnya makcik tu sedang bawa bala kat diri dia. Faham? Mengambil kesempatan. So kalau betul nak bagi faham, buat satu lagi kertas yang bahasa mudah, lukis. Orang kampung pun faham. Tak buat kan? Ini banyak berlaku. Tema-tema tidak difahami. Dan bila dihujahkan, dia kata kenapa tak baca? Baca pun tak faham. Bahasa Melayu pun tak faham. Dia tak akan fahamnya. Lepas tu dia buat tulisan tema tu kecil. Nak bagi orang baca ke? Tak nak bagi orang baca kan? Itu semua muslihat niaga. Okey. Bas. Macam dekat supermarket 99 sen. Oh murah kan barang ni. Dia tu ni kecil 100 gram. Ya, sekilo. Faham? 99 sen tu besar, 100 gram tu kecil. Faham? Jadi kita ingatkan, benda tu jual per kilo, bukan per gram. Orang beli, orang biasa beli per kilo kan. Jadi letak-letak pukul sampai kat kaunter. Oh silap. Rupanya 99 per gram, bukan per kilo. Dia besar kan, dia kecil kan. Jadi mungkin ada orang dia peka, tapi ada banyak orang dia tengok yang besar tu je. Psikologi penulisan. Wallahu a'lam bissawab. Macam satu orang ustaz tu, dia kahwin dua. Ustaz yang mungkin dikenali lah. Tu bini dia macam dengar-dengar gosip-gosip suami kahwin dua. Dia tanya, betul ke abang kahwin dua? Dia kata, wallah, wallah tak kahwin dua. Wallah wafurur rahim tak kahwin dua. Dia kata, wallahu tak kahwin dua. Bini dia dengar wallah tu, dia sumpah tu. Tapi dia kata, wallahu. Bini tak lajan tahu. Wallahi, oh jadi sumpah kan. Wallahu wafurur rahim, saya tak kahwin dua. Jadi tak jadi sumpah lah. Mana dia tipu lah. Tapi dia tak sumpah. Wallahu a'lam bissawab.